wahai manusia sekalian, sungguhnya kalian akan berusaha dan berusaha, dan usaha kalian tersebut akan mengantarkan kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, itu menuju kematian, kalian akan dihisab. Adapun orang diberikan catatan amal dengan tangan kanannya, maka dia akan dihisab dengan hisab yang ringan, dan dia akan kembali kepada istrinya, keluarganya dengan penuh kesenangan. Wa amman utiya kitabahu wara'a dhahri, adapun orang yang menerima catatan amal dari belakangnya, fasaufa yad'u subura, maka dia akan berteriak celaka aku, celaka aku. Wa yasla sa'ira, akan masuk neraka jahannam. Innahu dhanna an la yahur, dia dulu menyangka tidak akan dikembalikan kepada Allah. Ya. Innahu kana fi ahlihi masrura. Innahu dhanna an la yahur, dulu di dunia senang-senang aja dengan keluarganya. Bala inna rabbahu kana bihi basira. Justru Allah Subhanahu wa taala senantiasa melihat apa yang dia kerjakan. Taib, yang menerima catatan amal dengan tangan kanan, maka tentu dia bahagia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi. Adapun orang yang menerima catatan amal dengan tangan kanannya, fasaufa yuhasabu hisaban yasira, maka dia akan dihisab dengan hisab yang ringan. Dan ditafsirkan dengan al-ard. Al-ard itu Allah hanya memaparkan sebagian, tidak detail. Allah sebutkan sebagian maksiat-maksiat yang dilakukan, Allah ampuni, terus lewat. Hisab yang ringan, tidak detail. Hisab yang detail itu munakosah namanya. Siapa yang dimunakosah, disidang oleh Allah dengan detail, maka dia tersiksa. Tersiksa ketika disidang, dan tersiksa ketika ujungnya dimasukkan neraka jahanam. Dalam ayat yang lain Allah mengatakan, wa amma man utiya kitabahu bi yamini fayaqulu ha umqra'u kitabiya. Ketika, dan adapun orang diberi catatan amal dengan tangan kanannya, maka dia pegang catatan amal tersebut, dia bangga, dia senang, dia katakan kepada khalayak, ha umqra'u kitabiya, ayo baca catatan amalku. Dia tahu ini pertanda baik. Dia tahu kalau dia sudah terima catatan amal dengan kanannya, itu pertanda baik. Mungkin dengan ilmu yang dia pelajari selama di dunia. Dengan PD-nya dia berkata, ha umqra'u kitabiya, bacalah catatan amalku. Ini hari dia terima penghargaan dari Allah Subhanahu wa taala, menerima catatan amal dengan tangan kanan. Makanya itu hari yang sangat mengerikan. Ini kanan atau kiri? Untuk mengingat antum dalam posisi tersebut, kanan atau kiri? Ngeri. Enggak tahu. Kayaknya dulu banyak amal soleh di dunia, enggak tahu ikhlas atau tidak. Dulu saya melakukan maksiat, enggak tahu diampuni oleh Allah atau tidak. Saya bertobat sih, tapi enggak tahu dia. Orang gemetar semuanya, bingung. Kemudian dia jelaskan, inni dhanantu anni mulaqiyah. Sungguhnya ketika saya di dunia, saya yakin saya akan bertemu dengan hari ini. Itu bahwasanya aku akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Aku akan bertemu dengan hari pembagian catatan amal. Fa huwa fi 'ayshati radhiyah, maka dia akan mendapatkan kehidupan yang menyenangkan, yang dia ridai. Kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Maka silakanlah makanlah dan minumlah dengan senang hati. Ini semua akibat perbuatan kalian yang kalian kerjakan, amalan kalian selama di dunia yang telah lalu. Ini kebahagiaan bagi orang-orang yang menerima catatan amal dengan kanannya, maka mereka dihisab dengan hisab yang ringan, dan mereka penghujungnya adalah masuk apa? Surga.